terhadap keberadaan SP3. Hal ini juga diperlukan, sebab penegakan hukum juga harus tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM, hak asasi manusia, dan juga untuk memberikan kepastian hukum. Jika RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal 1 tahun dalam pemberian SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi 2 tahun supaya memberi waktu yang memadai bagi KPK. Yang penting ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan ataupun tidak digunakan.